masa yang pertama, minit ke-19. Berjaya menegakkan 3 mata yang cukup berharga bagi Kedah. Mereka berjaya melonjak ke kedudukan yang kedua, sekaligus mencerahkan peluang untuk mendapatkan slot di Piala AFC. Dengan halangan terakhir adalah menentang Perak di perlawanan minggu yang ke-11. Perlawanan penentuan, dan malam ini tugas yang cukup baik berjaya dipamerkan oleh anak-anak buah Aldi Syarinsa untuk memastikan Kedah berjaya mendapatkan 3 mata penuh. Sekaligus berada di kedudukan kedua. Jadi tamat perlawanan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Kedah menewaskan Melaka dengan 1-0. Aksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras menyaksikan pertembungan di antara Kedah dan juga Melaka bagi CIMB Liga Super Malaysia 2020, perlawanan minggu yang ke-10. Kedah bermula dengan baik di awal minit pertama apabila percubaan daripada Banu Bakhtia berjaya dihalang oleh pertahanan Melaka, Keir Jones. Satu asakan awal di minit pertama yang hampir-hampir menghadiahkan sesuatu. Dan kemudian pada minit ke-5, percubaan daripada Kipas Sherman di dalam kawasan penalti berjaya diselamatkan oleh penjaga gol Melaka, Nur Azlan Razali. Sebelum Melaka membalas pada minit ke-13, mengurusi percubaan dari luar kawasan penalti yang dilakukan oleh Abdul Syamim Yahya. Sepakan dari Ahmad Syamim Yahya sedikit tersasar. Hinggalah pada minit ke-19, Syakir Hamzah memanfaatkan sepakan penjuru yang diambil oleh Cece Kipre dengan tandukan yang tepat menuju ke gawang gol Melaka untuk Kedah mendahului 1-0 di minit yang ke-19. Pada minit ke-34, Melaka berpeluang untuk menyamakan kedudukan, namun percubaan daripada Uci Akbar berjaya diselamatkan oleh Azri Ghani dalam situasi 1-1. Ada di sini sekali lagi percubaan dilakukan oleh Uci Akbar. Azri Ghani beraksi dengan cukup baik pada malam ini untuk menafikan beberapa percubaan berbahaya dari Melaka. Permainan ke-42, sepakan percuma dari Safiq Rahim berjaya ditepis oleh Azri Ghani, dan tandukan susulan dari Ahmad Syamim Yahya juga berjaya diselamatkan oleh Azri Ghani. Bermula separuh masa yang kedua, peluang terbaik Melaka untuk menyamakan kedudukan hadir pada minit ke-50. Namun tampanan dari Uci Akbar melambung tinggi melewati palang gol. Inilah pada minit ke-55, percubaan daripada Padu Bakhtia diselamatkan dengan cukup baik oleh Nur Azlan Razali untuk menafikan jaringan kedua buat Kedah. Dan pada minit ke-81, percubaan dari Padu Bakhtia tinggi melewati palang gol untuk jaringan ataupun kedudukan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras ini kekal dengan Kedah 1 Melaka 0. Baiklah, kita akan bersama dengan Adi Syarif.